Makin hari ini event Lords Mobile makin keren-keren cuy ya. Jadi so gue mau merekomendasikan buat kalian mau top up murah, aman dan terpercaya ya kan. Tempatnya di barongsai.id cuy ya. Di barongsai.id sendiri di sini banyak harga-harga promo menarik cuy ya. Udah murah, promo lagi ya. Kapan lagi gitu kan. Jadi so kalian bisa langsung aja ya kan. Kalian hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi cuy. Oke, let's go. Barongsai sendiri sudah menyediakan website juga ya untuk kalian yang males ribet gitu kan. Tapi kalau untuk games kalian bisa langsung WA aja cuy. Oke. Halo semuanya, balik lagi sama aku Bayu di channel Lords Bantai ya. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bikin konten nahan rally lagi nih cuy ya. Waduh, ini baik kalian yang belum like, jangan lupa di like dulu nih guys. By the way, di sini ada klan yang baru dateng gitu kan, klan RT ya. Buset, ini pada brutal semua ya. Waduh. Nah, kalau brutal-brutal begini kan makanan gua nih guys ya. Waduh, kacau banget ya. Nah, di sini gua udah ada nyiapin gear fake ya. Ini gear fake kita akan setting dulu ya. Gua ubah aja kali ya begini ya. Oke, kita siapin aja ya biar nggak terlihatan keren gitu gear gua ya kan. Nah, ini talenta gua masih petani ya, nanti kita ubah cuy ya. Dan di sini kita akan ini dulu ya, persiapan dulu gitu kan, ganti talenta gitu, cek-cek gear, cek-cek hero gitu kan, atur-atur profil gitu biar musuhnya tuh berani ngerally gua gitu kan. Waduh, jadi ya tanpa digituin juga bisa sih mereka berani aja, cuma ya kita kan namanya manusia tidak tahu gitu kan apakah di rally apakah tidak gitu kan. Nanti kan kita bakal ngebegalin tambang mereka juga ya. Jadi langsung aja cuy. Oh ya cuy, gua nggak pernah lupa ya buat ngingetin ke kalian selalu gitu kan, buat klik tombol like-nya, di subscribe gitu kan, dan di share ke teman-teman kalian biar teman kalian tuh makin jago main trapnya cuy. Jadi di like dulu, oke. Langsung aja kita lanjut ke videonya cuy. Oke, let's go. Nah, di sini gue lagi nata-nata hero ya, gue lagi mikir-mikir nih hero apa gitu kan. Dan di sini gue memutuskan pakai hero yang unyu gitu kan, biar kayak wanita-wanita gitu. Pakai hero unyu-unyu diserang nyangkut. Iya ya, enggak sih guys, kalau ngerally mah nggak bakal nyangkut ya. Ini soalnya akun gue solo trap guys, asli guys, ini akun gue solo trap gitu kan. Jadi ya nggak bisa nyangkutin nahan rally ya. Kalau rally trap tuh baru yang rally gua bisa nyangkut kayak begitu cuy ya. Oh ya guys, kemarin kan gua lagi upload ya, upload yang kastil 24 sama ngelawan gitu kan, by one sama Woody Kilapan gitu. Jadi baik kalian belum nonton videonya, silahkan dicek linknya di deskripsi cuy ya. Itu dua konten yang sangat amat mantap guys ya, yang satu mini trap CT24, yang satunya lagi by one sama Woody Kilapan gitu kan. Widih. Dan ya lanjut, di sini kita langsung aja begal-begal tambang ya. Kita nyari tambangnya yang klan baru migrasi itu ya. Waduh, lu pengen gue bantai bro RT. Waduh, jangan sombong dulu guys ya. Kita nggak tahu nih lawan kita gearnya sebagus apa gitu kan. Jadi kita terobos-terobos aja gitu ya. Dan ya nggak lama kemudian setelah tambangnya tuh gue begalin gitu kan, gue direli sama si Cobra ya. Waduh, gila aja ya kan. Ini si Cobra brutal banget ya, tapi kita sih tenang aja cuy ya, kalem aja. Kita begal-begal lagi aja tambangnya nih ya, kita lanjutkan gitu kan. Wede. Karena gearnya Cobra nih masih ungu-ungu ya, jadi kita masih aman aja kok ya. Tapi ini kalau fillernya full sih sama aja guys, anjir sakit-sakit juga. Waduh. Dan di sini kita bagiannya kita skip-skip aja karena nanti ada dua rally dan gue juga lagi menghemat suara gitu kan. Gue nanti mau up konten lagi, gue bakal ngegas terus ya kan, konten-konten gue bakal gas terus. Jadi ini nanti video paling ya 13 menit, 14 menit gitu kan. Nih baik kalian yang kemarin komen di komunitas gue katanya 12 menit kayak video scan. Nah itu kalian parah banget sih guys, gue ketawa anjing-anjing. Dan oke lanjut, nah ini berhubung rally-nya udah mulai rame ya, ini gue pengen ganti nama ya. Buset, ini nama gue alay bedadada gitu kan, punya ayang gitu. Aduh, nanti ada yang komen, bang emang lu punya ayang? Ya aslinya sih kagak ada guys, cuma ya punya-punyain aja lah gitu kan, biar tidak terlihat jomblo. Aduh, banyak yang tanya, bang kapan nikah? Wah baji, jahat banget kalian nih ya. Dan ya di sini karena banyaknya request nickname janda lagi nih, gue kasih nickname janda merah gitu kan. Waduh, janda pirang udah, janda oranye udah, dan sekarang kita ganti nama jadi janda merah guys ya. Bang next time pakai nick janda warna apa bang? Warna hijau guys, warna hijau, biru belum ya kan, nanti kita gaskan ya itu kan. Waduh, ini janda apa pelangi bang? Wah pokoknya terobos aja lah gitu, nickname unik kita pakai aja guys. Dan ya nggak lama kemudian di sini gue relokator acak ya, dan gue ini nungguin rallynya jalan gitu kan. Sebelum kita nungguin rallynya jalan, sini gue pengen kemah-kemah boongan gitu. Waduh,
Ini tinggal beberapa detik lagi ya, semoga aja dia rally-nya pakai cavalry gitu kan, karena ya untuk rank sendiri gue di sini kuat ya, dari T2 sama gear juga udah lumayan gitu. Oke, di sini kita lihat aja, dan ini rally-nya udah jalan ya, dia pakai waduh infaring cu. Wah, gue di sini panik banget guys, ini gimana ya, pasukan gue infanya tuh 2,8 guys, kalau nahan rally segini penuh ya gimana cuy ya. Oke lah, nggak apa-apa lah, kita ganti aja ruas infanteri. Ini pasti dia kalau nggak ruas ring ya ruas infa ya. Wih, itu di karpet cuy, gila. Wih, santai dong ya kan. Lu jangan mentang-mentang berkarpet gitu. Oke, sini kita ganti gear fake lagi ya. Ayo dong, karpet lagi dong. Bang, emang lu nggak panik bang? Ya gimana guys, gue agak panik sini ya. Infa ring cuy ya. Ini dia nge-counter gue anjir. Pasukan gue kebanyakan kapleri sama ringnya gitu kan. Ini jadi kalau gue ganti ruas kapleri ya, nggak mau jebol ini guys. Jadi ya gue terpaksa pakai ruas infanteri gitu kan, yang dimana infanteri gue ini cuma sedikit doang 2,8 gitu, beda sama ring sama kapleri gitu kan. Jadi ya udahlah, kita terobos aja lah, apakah dia akan bisa ngebakar aku. Waduh, ini rally-nya penuh ya, btw ya. 5 3 4 2 1 jebret cetes. Woi, kita lihat di sini ya. Widih, gila. Ini infanteri gue lama-kelamaan habis guys, dihajar sama mereka ya. Nah ini ranknya dia, sisanya banyak cuy ya, balik semua itu ranknya guys. Asli cuy ya, infa gue di sini kurang cuy ya. Kalau kalian nonton di video-video sebelumnya, gue kan nahan rally itu kan ada ranknya. Kalau ini kan nggak ada gitu kan, jadi ya mau nggak mau atau gimana pun caranya ya gue harus bisa nahan kayak gitu cuy ya. Karena di sini gue udah puri kayak begitu. Ya kalau di rank sih bisa-bisa aja gua, cuma di sini kan gua nggak ada teman siapa-siapa ya. Waduh, ini baru migrasi gua guys. Jadi ya mau nggak mau kita terobos aja gitu kan. Gue sih berharapnya di rally full infa, kalau nggak full kapleri dah kayak gitu kan. Karena ya kalau gua solo nahan mereka yang serangannya satuan tuh gue bisa banget cuy ya. Cuma ya ini dia nyerangnya pakai infa rank gitu kan. Jadi ya mau nggak mau infa gua tabrak infa mereka gitu kan. Yang dimana itu nggak bakal sempet buat nangkep ranknya mereka kayak gitu cuy. Oke, karena infa gua di sini kurang. Kalau infa gua di sini 5M mungkin bisa hilang itu orang ya. Cuma ya kurang kayak begitu guys ya. Bang, di sini lu udahan. Weh, tidak dong. Kata siapa gua udahan? Di sini gua boost troop lagi gitu ya. Tenang aja guys. Kalau pasukan mati mah boost troop lagi. Aman, oke? Okay? Nah, jangan lupa guys untuk di-like korannya ya. Waduh, janda merah masuk koran, bos. Nah, di sini pasukan gue sisa 2M ya, pasukan infanteri gue berarti yang mati tadi ini 400, di sisa 140 ya, sekitar 150k-an ya, 150k sampai 200k T3 ya. Ya cuma di sini kita terobos aja ya, kan kita ganti talenta dulu ya, karena di sini kita akan boost troop lagi guys ya. Nah, di sini berhubung kayu gue tuh mau habis gitu kan, ini kan bikin infanteri juga butuh kayu, jadi ya ini nanti gue boost troop, RSS yang di tas udah sekarat, makin sekarat lagi guys. Waduh, kacau banget ya. Oke, di sini kita langsung aja pakai laju pelatihan. Nah, ini dia, kita gaskan ya. Bang, emang lu nggak mau beli gems dulu apa? Ya nggak usah guys, kita mah mode irit ya kan. Kalau ada gem ya pakai, kayak begitu cuy ya. Nah ini guys, infanteri butuh kayu cuy. Aduh, kayu gue mau habis gitu kan. Jadi ya udahlah, kita terobos aja lah. Ini demi kalian ya kan, gue akan membuktikan bahwa Lord Banta itu tidak selemah itu guys ya. Waduh, anjay. Bang, lu rugi nggak bang? Wah, kalau ditanya rugi apa enggak ya, nggak terlalu sih guys, kebandingan mereka yang itu mati tempat-tempat gitu nggak terlalu rugi gue ya. Karena gue nih mati cuma T3 itu pun cuma beberapa ya. Kalau mereka kan rame-rame itu sakit-sakit semua, meninggal-meninggal semua gitu kan. Tempat juga butuh waktunya lama buat ngelatih ya. Cuma ya kalau dibilang gue rugi apa enggak, ya nggak terlalu sih guys, karena ya yang mati juga cuma 150.000 ya kan, kayak gitu cuy. Nah di sini gue ngegas terus ya, gue habisin gem gue ya kan, sampai troop gue itu ya lumayan balik lah ya. Aslinya tuh untuk ini aja ini udah balik ini guys, cuma ya gue terobos aja lagi, gue habisin aja gemsnya buat latihan pantry ya. Karena ya ini nanti gue langsung ke sana lagi guys, gue bakal nantangin mereka lagi ya, ayolah rally gue lagi gitu kan, gitu kayak gitu cuy. Jadi ya kalau gue nungguin santuari kelamaan gitu, jadi ya udahlah.
sini kita up aja dulu ya. Ini kayu gua habis anjir ya. Udah terobos aja lah gitu. Dan oke lanjut. Nah, di sini gua kelar boost troop ya. Nah, ini troop gua ya ada 2,4M infantry gua sekarang ya. Ini santuari juga masih ada 400.000 di sebelah kiri dan 100.000 di sebelah kanan cuy ya. Jadi nanti kalau hidup gua bisa dapat ya udah balik lebih kelebihan malah guys. Sumpah guys ya. Nah, di sini kita langsung aja kita balik lagi ya, kita ganti nama dulu karena gua barusan udah kelar pakai nama janda merah, jadi sekarang kita ganti jadi nama janda hijau cuy ya. Semoga aja ini janda masuk koran apa nih. Akun bagus bro. Iye deh. Dipuji gua bro. Yo, terima kasih bang. Ini akun F2P ya, BTW ya. Top up juga cuma petis splendor guys. Nah ini dia ya, kita langsung aja relok sampingnya dia. Apakah dia akan berani merally aku lagi? Kita saksikan aja cuy ya. Jangan lupa guys pakai gak usah lah, hir masih 10 menit cuy ya. Lumayan cuy, ATK 50% ya. Tadinya gue mau pakai anti intai ya, cuma ya gak usah lah. Dia juga udah tahu kan drop gue berapa, kayak begitu cuy ya. Oke, di sini kita tungguin aja 24M drop. Mau aja dibego-begoin, kampret. Gue tadi pakai ini ya, peningkatan informasi palsu kayak gitulah ya. Jadi kayak 2 kali lipat kayak gitu. Yang 12M troop jadi 24M kayak begitu cuy ya. Nah, di sini gue tantangin lagi ya kan, gue open again. Dan ternyata apa jawaban dia guys? Dia malah senyum doang, kurang ajar. Itu tandanya dia udah gak berani ngerally gue lagi ya, kampret. Nah tuh senyum doang kan. Ide. Dan ya mungkin langsung aja kita lanjut ke bagian rally berikutnya cuy ya. Bang, rally berikutnya yang open rally siapa bang? Ada guys, kapten rally yang baru migrasi cuy ya. Gearnya itu champion ya, nanti gue bakal kasih lihat ke kalian pas dia lagi main rally gitu kan. Bang, serius lo bang mau nahan rally-nya gear champion? Iyalah, serius lah kan. Gue ini orangnya termasuk orang paling tengil di dunia ya kan. Gue kalau belum ngerasakan batu itu ngerasakan gimana ya, kebakaran tuh gue belum berhenti guys, sumpah guys ya. Kalau gue itu belum kebakar, gue tuh belum berhenti guys. Kita terobos terus ya kan, kita kan coba-coba gitu. Apakah bisa akun solo trap nahan yang gearnya itu champion kayak begitu cuy ya. Apalagi kan rally-nya full kayak gitu. Oke, let's go. Tunggu. Ini mumpung menitnya udah 12, jadi ya mungkin gue akhirin aja kali ya guys ya. Gue lanjut part 2 ya. Nanti video part 2-nya gue upload di hari ini juga cuy ya. Jadi tenang aja guys ya. Kita upload 2 video cuy. Aman, tenang ya. Daripada kepanjangan, gue tuh takutnya gimana guys, gue gagal upload anjir. Jadi ya udahlah ya. So mungkin sekian dulu video dari gue hari ini. See you next video, lanjut part 2 besok. Besok sekarang dah gue upload langsung ya. Bye bye.